sambil balas-balesin, sambil yang lain sambil ngobrol ya. Sambil analis, ayo. Yang suka analis, yang suka analis. Masya Allah. Kelakuannya di Ka, astagfirullah. Dika! Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, pusing kepala papa. Halo Robi. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Thank you udah di-share Phoenix. Ayo nabung, terima kasih. Oke, dari tim Royal LB. Ada. Ada. Ih, papa enggak ada dasi ya? Dasinya lagi dipakai dulu, Ade lagi sidang ini ya. Lagi sidang ini, sidang kuliah. Dasi aja sama bajunya lagi dipinjam Ade buat sidang kuliah ya. En mau masuk manajemen hari. Wah! 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 Waduh! Papa enggak ikutan. Wah! Ade langsung tanda tanya Ade ya. Tuh aduh. Pak, kapan turnamennya? Oh, terima kasih. Jejak lo yang kasiran, Masya Allah. Siap. Oh my God. Savage. Siap menyala. Oke, dari tim Trail LB. Thank you yang udah baru datang. Selamat datang, selamat berkenalan, sayang. Silakan dibangun relasi kalian, perkenalan kalian. Di sini banyak tim-tim juga, banyak yang sama-sama juga. Banyak juga yang siap untuk direkrut untuk tim kalian, silakan. Silakan bangun komunitas sepositif mungkin, sayang. Ada gesekan tipis-tipis nggak apa-apa, yang penting tetap bisa dibicarakan. Wow, oke. Okay. Dan selamat mengobrol buat semuanya. Semoga enjoy selalu dan terbangun komunitas yang paling. Thank you, Egi. Thank you, Sad. Thank you, Sad. Thank you, Egi. Masya Allah. Oke. Okay. Trail LB ada VIP, ada Tanker, ada Trail LB Ayo Nabung, Trail LB Nad, dan Trail LB Kardus. Dan lawannya dari Trail Internet. Ada Trial Internet Pacan, Trial Internet Ziu, Trial Internet Kairi, Trial Internet Sparkling, dan Trial Internet Dika. Wow! Dika langsung masuk. Wah. Gile langsung loh. Tapi ini Ain-nya masih Ain baru nih. Belum menyala nih. Belum menyala. Menyala abangku. Gak ada Cece dong. Wow, menarik. Gak ada Cece. Kita lihat. Nitip sendal dulu. Ah, mau makan. Siap. Aman, tenang, tenang, tenang. Sendal aman. Tidak ada satu pun lawan yang pantas. Wes katanya. Silakan. Pengambilan dari seorang Vexana. Vexana apakah se-OP itu di pet sekarang? Apakah di pet sekarang benar-benar OP banget diambil duluan oleh tim Trial LB? Tapi emang kalau dari segi terrify-nya bagus. Emang di spam, tapi boncos juga ya. Udah kayak Cyclops, tapi kalau Cyclops lebih ke burst. Kalau seorang Vexana, kalau menurut aku sih lebih ke Cece, betul nggak sih? Menurut kalian gimana nih? Sparkling. Dia ngambil. Wow, kita lihat Hero Florin setelah Matildanya di ban. Wow, pasti kalian ada satu sedikit banyak pasti udah mulai pahami, kenal-kenal nih internet mungkin seperti apa, dari Trail LB juga gimana. Wow, luar biasa sekali. Mangga, Ayung, sehat Yung. End lab jam berapa? Sampai jam 4 sayang. Asik. 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 Sudah menjadi takdir. Everybody house. Everybody. 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 Yo I. Hey. Hey. Who? You. Funny. Diambil. Everybody. Wow. Wow. Thank you, Robby. Oh my God. Kita baca dulu. Dari kedua tim. Luar biasa. Dan dari tim Troy LB ada seorang di sana.
ada Nolan, ada Bruno, ada Vexana, ada Hylos, ada seorang Edith, dan dari tim Internet Trial ada Lapu-Lapu, Florin, Wan-Wan, Novarianti, dan juga Fanny. Wow, thank you. Dan back to the game. Back to the Ado Jumbo. 5 seconds till the enemy reaches. Wow. Luar biasa. Thank you Robby, sayangku, cintaku, talakan oleh waktu. Wow, kita lihat anime terbaru, openingnya asik. Wow, thank you. Papa dikasih tahu anime terbaru lagi. Thank you Robby for your information. I love you pula anakku semuanya. Semuanya saudara-saudaraku di sini, abang-abangku, adik-adikku, sahabat-sahabatku, dan kita lihat saja. Oh, sudah mulai dipantau kali ini. Oh my god, Cardus menjadi satu seorang jungler kali ini. Wow, luar biasa, akan bertemu di sana dengan seorang Fachan dengan penggunaan Fanny-nya. Kita lihat Nolan dilepas, Fanny pun diambil. Wow, luar biasa. Tapi kali ini akan menjadi satu pertandingan karena bisa dibilang Wan-Wan juga kalau di rank masih di band-band saja ya. Wan-Wan itu masih di band-band saja. Tapi di sana sepertinya disiapkan pula seorang Hylos yang akan membadani bahkan bersama seorang Edith yang tentu saja tidak akan mudah untuk ditumbangkan oleh Wan-Wan. Kita tahu memang damage-nya merambat seperti itu, dan ini adalah jawaban dari tim LB tentu saja. Dan kita lihat, gunakan saja. Oh my god, masih kembali lagi di setup saja, berusaha untuk berikan stun saja oleh seorang di sana Hylos, tentu saja dari seorang tanker TikTok. Oh, tanker featuring Hylos TikTok. Wow, sudah melihat dari nickname-nya saja sudah tanker featuring TikTok. Oh my god, Hylos luar biasa. Tapi kita lihat, Nadia langsung dikembangkan saja perpo di sana. Fachan combo dengan seorang Kairi. Kita lihat sudah mulai kembali lagi, berusaha untuk menunggu momentum yang sudah mulai terjadi, dan terlihat saja apa yang dilakukan. Sepertinya benar-benar dipotong wave-nya bahkan di sana oleh seorang Kairi. Benar-benar langkah yang bagus untuk membantu ke area mid, bahkan untuk setup war, apalagi sekarang akan muncul 3 detik lagi. Turtle di sana sudah muncul saja kali ini. Wow, setup sepertinya akan dimiliki oleh tim Internet untuk pertama kali ini. Dan first blood yang sudah diamankan, benar-benar lihat dijaga oleh seorang Kairi, bahkan agar seorang Hylos tidak mendekat. Kembali lagi lompat saja. Oh my god, Astral Eagle sudah digunakan saja, memberikan slow effect 5% menurun di sana dari movement-nya. Tentu saja dua member sudah mulai kembali. Retribution masih on point, walaupun di sana setter sudah digunakan dengan baik oleh seorang di sana nah di area bottom lane tadi dengan menggunakan editnya. Tapi top lane lagi Ziyu masih menunggu. Lihat, ayo nabung keluar dari lone roof-nya. Baru kali ini papa lihat ayo nabung dengan menggunakan Bruno-nya. Oh my god, walaupun di sana solo pet sudah mulai dilempar kembali lagi, berusaha untuk lebih mendekat ke area. Oh my god. Nah, kalau papa misalkan teman kita atau tank ataupun mid roamer siapapun itu berada di semak-semak sini ya, kalau papa nggak bakal nempel ke sini, tapi papa bakal nempel ke pojok sini. Kenapa pak nempel ke semak-semak sini pak? Memancing agar Ziyu-nya kepancing ke arah pojok sini, kalau papa gitu. Okay, sudah mulai dipantau lagi, luar biasa, bahkan menunggu momentum yang ada. Walaupun memang kadang-kadang itu harus diberikan mental juga, kita berani nggak nih buat ngenusuk ke arah semak-semak sini, buat mendesak dia biar dia mikir, oh kayaknya di sini dia ada temennya, tapi di semak-semak sana nggak ada. Nah, sudah mulai ketahuan. Kembali lagi di backup saja di sana, diberikan solo pet sebagai solusi untuk membuka mapping. Tapi lihat, berbahaya sekali, menunggu momentum bahkan di menit ketiga masih aman, 2-1 poin kill tidak berbeda jauh, dan gold leading pun masih 9.800 berbanding 9.600, masih tipis banget. Oh my god, Fachan datang kembali lagi. Oh, terkena sliding, tapi Fachan terdiam sebentar. Apa yang terjadi? Lihat saja, sepertinya luar biasa, kembali lagi menunggu momentum yang ada. Turnamennya main malam pak, iya betul sayang, mainnya malam, dan kemungkinan besar seharinya itu bakal dilaksanakan 2 match dengan BO2, kemungkinannya BO2. Jadi kalau kemungkinannya adalah menang 2-0 atau seri 1-1 untuk fase grup. Untuk fase grup mainnya 2 kali aja gitu. Dan akan dilaksanakan 2 match, berarti ada 4 tim seharinya itu. Dan akan maraton secara maraton ya. Kalau misalkan nanti ada acara-acara mungkin ibaratnya, tapi nggak masuk ke lebaran sih, masih belum sih. Tapi lihat, berbahaya. Misalkan ada nyambung sama hari-harinya sama terawehan mungkin, maybe ya.
misalkan ada kepotongan terawihan, nah nanti kita akan ada, kita sepakati nanti akan ada info lagi tentu saja, nanti dari timnya juga nanti akan diinfokan juga ya, nanti akan dibikin juga untuk WA untuk para ketuanya ya, untuk para ketuanya nanti memang kita tolong para ketuanya ataupun koordinator ataupun mungkin CEO-nya agar bisa memberikan informasi ke timnya. Retribution-nya lebih on point, orang makan tapi kembali lagi. Oh my god, Prime Award menjadi solusi kalau pada sendiri kanal. Nanjar terdekat, kembali makan sana masih ada. Berbahaya, oh my god, high loss. Diambil saja double kill dari seorang wacan. Bahkan di sana yang tersisa hanya internal ward-nya saja. Wow, 3 member ter-takedown kali ini dari tim Trial LB. Wow, luar biasa dari kedua tim, memang benar-benar ini tidak bisa diacungi jempol semata. Keduanya sudah mulai set up, keduanya sudah mulai membangun chemistry. Tapi lihat, dilakukan saja dengan baik. Oh my god, Fraktor disimpan, Enchi yang digunakan. Dan kali ini pun, Astra Recall menjadi solusi utama untuk spamnya Dika. Wow, lihat mid lane, tapi lihat bottom lane sudah mulai diganggu. Oh my god, Kairi tidak mempedulikan hal tersebut karena oh my lord, minionsnya sudah mulai dipantau lagi dan luar biasa, bahkan di sana menunggu momentum yang ada. Kembali di backup saja, di cover dengan baik. Turnamen apa-apa, kamu lihat video TikTok dulu sayang ya, yang belum tahu akan ada turnamen nanti, kalian lihat video TikTok dulu aja ya. Halo Fadil, tapi lihat sudah mulai menunggu momentum. Dilekabel is ready, it's over. Sudah mulai pantau saja, yang belum terbaca komennya tolong di komen lagi ya nak ya, jangan baper please, tolong. Kadang-kadang ada yang lewat saya komennya, tapi lihat terbuka Grand Hall Tank, tapi belum mau untuk digunakan karena di sana terlalu tebal dari eyelashnya. Wow, masih digunakan dengan baik, tapi lelang saja di cover. Oh my god, terlalu berani Ziyu. Ziyu-nya benar-benar tidak takut padahal darahnya tipis. Harus diambil seorang di sana, Kardus. Tapi bottom lane pun menjadi status. Lihat, rupanya Outer Turret hilang pula di area mid lane. Bahkan bottom lane sudah hilang dan OTW ke area inner turret-nya. Wow, ini akan menjadi evaluasi yang besar untuk Trial LB. Steel Cable digunakan saja. Reviker, bahkan di sana ayo nabungnya one last retribution, tapi lihat epic burn-nya. Oh, hampir saja epic burn-nya. Masih ada tadi. Hampir sekali ter-take down. Wow, memang itu yang ngeselin tuh ketika ada efek burn, apalagi dari Retis. Aduh, udah sangat-sangat ngeselin banget. Padahal kita masih berusaha untuk survive dan berhasil menghindari musuh kita. Tapi efek belakangannya itu memang benar-benar ngeselin. Dan Outer Turret di area, oh my god, top lane sudah mulai diambil Ziyu. Swell of Earth sudah mulai dilempar kembali lagi, bahkan di sana bloknya masih disimpan saja oleh sang Sparling. Memang roamer-roamer ngeselin, roamer-roamer berdamage. Roamer support ini memang benar-benar berbahaya. Tapi lihat, kembali lagi, oh Turtle lagi sudah diamankan saja di area bottom lane. Tapi di sana sudah mulai dibuka saja mapnya. Astral, Ico sudah mulai dipop-up saja. 3 orang, VIP, Karnus bahkan bersama seorang nannya ketahuan posisi, tapi Pacan lihat sudah mulai siap-siap di sana. Oh, bahkan sudah ada yang masuk. Dan sana kita lihat Dika memberikan jalan yang lain, lebih memilih menempel bersama seorang Ziyu. Menunggu lagi, thank you RG, udah di share. Sudah mulai dipantau, luar biasa lagi, masih menunggu momentum yang ada di cover lagi dan terlihat saja. Oh, terkena saja dengan baik. Menunggu momentum, Prime Award sudah mulai digunakan, kembali ke di backup. Sampai menunggu momentum yang ada di cover lagi dan luar biasa. Dupa aja digunakan saja, luarnya spot polis aja bahkan digunakan dengan baik tapi hilang saja di sana. Agak sedikit berbahaya karena masih ada bloom dari seorang misalnya Sparkling yang sudah ready banget. Sudah mulai dicar lagi, bahkan seorang Nasir sudah join to the live. Again and again, masih ada Astral Meteor, benar-benar luar biasa. Tapi lihat, objektif diamankan oleh seorang Karnus di area top lane. Hilang Outer Turret memberikan nafas panjang lebih untuk Trial LB. Lihat bottom lane-nya, sudah mulai dipantau Kairi, masih berani. Oh my god, luar biasa, merah sekali. Bahkan masih menunggu, momentum yang sudah mulai dibangun. Dicar lagi, Fraktur bahkan dimenangkan. Bahkan tidak ada tension, oh my god, lihat gaungnya memberikan slow effect di sana. Memberikan benar-benar effect yang sangat luar biasa. Membelah dimensi dari seorang di sana, satu orang Nolan. Tapi lihat, dikejar lagi bahkan di sana, Kairinya tidak takut sedikit pun. Ditempel lagi oleh bucinannya. Wow, luar biasa sekali menunggu momentum yang ada di cover lagi. Dan terlihat saja, bahkan Pacan mendapatkan purple buff-nya. Objective gaming is real, tapi still gampang atrot. Ya ampun, oh my darling, I love you. Sudah mulai datang kembali lagi. Oh, bahaya, sudah mulai dipantau lagi, luar biasa. Bahkan sudah mulai di set up area bottom lane menjadi solusi utama. Brave Fighter is real. Tunggal seorang Kairinya kali ini, membuy time-nya kurang lama sedikit. Cuma di backup saja, atau akan menjadi solusi utama. Tapi lihat saja kalau top tank-nya masuk ke dalam. Double kill, no. Bekas saja kembali lagi, looking for triple kill kah? Oh, Maniac bahkan
di Riko-Riko. Apakah ini akan menjadi? Oh my god, sampai gak? Oh, tidak, one last hit. Oh my god. Ah, mantap sekali. Luar biasa. Kardus di sana tidak kalah mental dia. Menarik ulurnya luar biasa. Hampir saja sampai terjadi di sana. Area, di dalam area. Wow, ironi. Sangat di dalam ironi. Bahaya sekali. Tapi lihat, bottom lane berusaha untuk di-clear. Mid lane pun harus di-clear lagi. Dan lore pun akan susah untuk dikontes kali ini karena jauhnya tidak ada hero range pula. Mungkin kalau misalkan hero mid lane-nya kalau digunakan kalau misalkan Xavier kali ya? Gimana kok? Kalau menurut Bapak kalau misalkan mid lane-nya Vexana-nya diganti sama Xavier gimana tuh kok? Bahkan Xavier memiliki damage area yang sangat jauh sekali. Downing lane-nya bisa menembus lane of down pula. Wow. Gimana? Pendapat kalian gimana nih? Selain Kohari dan lainnya, menurut kalian gimana nih? Mending Valir sih. Oh, Valir ya. Memberikan slow effect, juga mendorong. Oh, Marble Bab-nya dapat pula. Oh my god. Bahaya sekali di sana kita lihat. Terjebak kali ini seorang. Oh, Katron is real. Oh my god. Oh, tetap. Team fight-nya pasti kuat banget sih emang. Kalau Valir buat mendorong, memberikan... betul sih. Bisa juga Valir sih. Karena di sana bakal free juga ya dari MM. Karena dia punya tackle 1 buat skill kabur, tapi kayaknya masih kurang dorongan yang lain. Benar-benar lihat. Kairinya pede banget sampai membuat no. Crossbow-nya terbuka bahkan di sana. Ya ampun. Oh my god. Lord sudah mulai masuk. Glorio sudah mulai terlihat. Kembali lagi solo pet sudah mulai mengancam, tapi lihat saja base-nya. Oh my god, Lord-nya memukul base. Lord-nya. Oh my god. Match pertama kali ini masih bisa dorong. Iya betul, bisa didorong. Jadi ngasih space-nya kenceng banget ya. Ngasih free ke MM-nya lebih luasa ya. Wow. Wih, udah nyala ternyata squad-nya. Oh my god, di sininya nyalanya kelihatan tadi enggak? Wih, ngeri banget nih di kedua squad. Udah sama-sama menyala ini ya, luar biasa. Login katanya. Kata Robi, udah ada yang booking dulu, Rob. Udah